seksi bagus. Biar itu. Saya Jamie pada saxophone. Oke, bisa ya. Diikuti di mana di Instagramnya? Untuk Instagram follow @braskencur dan terus di YouTube ada juga braskencur dan kita punya single juga ya? Ya. Yang bernama yang Summer judulnya Laughter. Summer Laughter. Bisa didengar juga di semua platform. Mungkin bakal senang deh, soalnya kan ini kayak pertama di Indonesia yang Indonesia bikin ya. Kalau luar kan udah ada si film itulah, ada film itulah lupa namanya. Itu kalau Indonesia memang dari Indonesia terus jadi apa nih Chinese New Year standards gitu ya. Yo, diputer bisa gitu. Long ya, bisa lama lah lagunya. Namanya siapa, Mbak? Namaku Jen Vialsa atau biasanya dipanggilnya Alsa. Aku seorang drummer. Terus senang banget bisa diajakin di project ini gitu. Lagunya juga bagus banget, apalagi musiknya jazz. Aku suka banget jazz. Jadi ya benar-benar ikhlas dan tulus lah memainkan musiknya gitu. Jadi benar-benar happy gitu. Artinya, oke. Okay. Pendapat Mbak Asa mengenai lagu ini bagaimana? Lagunya dari sisi aransemen sih apa ya? Aku udah lama sih pengen main yang format big band kayak gini gitu. Jadi pas lihat partnya dan guide lagunya tuh udah excited banget gitu. Jadi bakalan seru sih lagunya. Terus juga dari sisi nada, notasi sama lirik lagunya tuh kayaknya unik banget gitu. Makanya kemarin juga pas dikasih guide-nya lewat WhatsApp gitu, aku langsung nanya, ini siapa ya artisnya, penasaran gitu. Soalnya kok kayaknya unik, lagunya unik, suaranya unik, jadi happy banget lah gitu. Lalu harapannya Mbak Asa untuk musik ini ke depannya bagaimana, untuk pendengarnya nanti seperti apa? Ya, pertama sih industri musik ini kan udah mulai meluas banget genrenya. Jadi gak hanya pop aja gitu, jazz juga udah mulai diterima. Jadi menurutku ini salah satu warna yang baru juga gitu dengan format big band. Karena di Indonesia sendiri produksi lagu dengan format big band tuh masih jarang ada, cuman masih jarang banget gitu, gak semasif kalau misalnya musik pop gitu. Jadi harapannya aku sih semoga pendengar seneng dengerinnya, ikut happy juga seperti kami-kami musisi yang maininnya juga happy. Jadi energi itu sampai juga ke pendengar gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Asa. Sama-sama. Terima kasih.